Ngecek harga di Binjai. Saya lihat harganya baik lah. Saya tadi kayak bawang merah ada yang 20.000, ada yang 22.000. Saya kira juga harga itu baik karena di Jawa saya ingat 24 sampai 26. Masih normal ya Pak harganya? Baik, harganya baik. Di Jawa 24, 26, di sini 20, 22 kan baik. Kemudian beras ada kenaikan dikit di premium tapi tadi yang saya cek premium. Pak, banyak Pak soal ayam juga baik sini harganya. 24, 26 bagus. Jalan nasional Pak, jalan nasional yang rusak di kilometer 171 Tanah Rumbu Pak, itu kan ada jalan rusak nasional Pak, kira kapan Bapak tinggal sana Pak? Banyak jalan yang sudah kita mulai tapi memang belum semuanya, semuanya akan apa kita kerjakan, tapi kalau nggak tahun ini ya tahun depan akan kita selesaikan karena identifikasinya sudah semua, termasuk yang jalan tadi saya kira sudah masuk. Pak, ini di luar konteks sedikit Pak, terkait ribu-ribu isu KPK minta dibubarkan karena tidak efektif, itu tanggapan Bapak seperti apa? Ya lembaganya kan bagus, sistemnya sudah bagus. Terima kasih Pak, terkait dampak. Tiap bulan juga ada OTT. Tapi ya, kedengarannya keras Pak dari PDIP. Ini? Kedengarannya keras tuh pembubaran dari PDIP. Apanya? Ya masih ada yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki. Saya kira semua lembaga pasti ada kurangnya. Itu yang harus diperbaiki, harus dievaluasi. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.